Pemerintah terus berkomitmen mendorong adaptasi energi hijau, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan seperti pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Dua perusahaan plat merah, PLN dan BNI, bekerja sama menambah fasilitas penunjang kendaraan listrik di ibu kota. Strategi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dasar adaptasi energi bersih salah satunya dengan meningkatkan memperbanyak fasilitas penunjang kendaraan listrik. Melalui kerjasama dua perusahaan plat merah, Perusahaan Listrik Negara atau PLN dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI dalam mengoperasikan dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kedua SPKLU berlokasi di kantor pusat BNI di Jalan Jenderal Sudirman dan di Menara BNI Pejompongan. Kerjasama merupakan langkah nyata BNI dan PLN untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia dan diharapkan mampu menekan emisi gas karbon di ibu kota. Bisa membalaskan sesuatu yang bersih untuk masa depan untuk kita, jadi kita mulai dari sekarang. Kalau kita nggak mulai, ya siapa lagi? Ini kita berkolaborasi dengan kekuatan finansial yang luar biasa yang menjadi frontline dari financing of transition energy, yaitu BNI. Untuk itu, PLN akan memberikan kemudahan pelayanan kepemilikan sekaligus pengurusan perizinan kepada para mitra untuk bisa menjalankan bisnis dan meningkatkan ekosistem SPKLU. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.